Ya, saya mau cerita dikit, karena saya anak pertama itu 7 bulan keguguran meninggal. Dan ketika saya ngubur di gemblung itu hujan deras. Jadi seperti langit itu melok nangis. Saya waktu pulang dari penguburan anak saya, tiba-tiba Tuhan ngomong begini, nanti kowe metenge anakmu Salomo, koyok Salomo. Wah, koyok Salomo berarti cowok apa cewek? Cowok. Ya toh Salomo cowok. Saya nangis, saya bilang terima kasih Tuhan, ini berarti bocah ini enggak sembarangan gitu. Dan ketika kita bikin anak, ya toh, ngerti toh bikin anak enggak ya? Ya toh, metenge gitu ya. Wah, itu kita konsultasi dulu ke dokter. Dokternya ngomong, ini dokternya mamahnya istri saya, mertua. Saya diarahkan ke dokternya di Madiun itu, lalu dicek, lalu dihitung. Wah, itu nek kowe enggak ya, anak tahun itu metune nek, Dok. Kok wedok? Nah, Tuhan janjinya apa? Lanang, Salomo lanang, orang mungkin wedok. Terus lalu dilihat lagi, nek tahun ngarep